Dalam kesempatan itu, Komunikasi Informasi Keprim mengumumkan daerah yang sukses dalam keterbukaan dan transparansi informasi publik. Tahun ini, Kota Batam mendapat nilai 88,68 menuju informasi. Kabupaten Karimun mendapat nilai 76,97 menuju kualifikasi cukup informatif. Kota Tanjung Pinang mendapat nilai 70,72 menuju kualifikasi cukup informatif. Sedangkan untuk instansi vertikal, tingkat provinsi diraih peringkat pertama oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri mendapat nilai 95,71 menuju kualifikasinya informatif. Untuk meningkatkan usahanya, meningkatkan kerjanya, mendapat informasi yang diperoleh dari pejabat publik itu. Oleh karena itu, setiap tahun kita tidak saja menilai, kita juga provinsi dinilai, Pak. Dinilai KI pusat. Itu setiap tahun kita laksanakan. Dr. Andes Zulhendri kepada Dinas Kominfo Provinsi Kepri mengatakan, akhir tahun Dinas Kominfo Provinsi Kepri menggelar acara rutin keterbukaan publik. Zulhendri menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan keterbukaan publik. Keputusan ini ditetapkan di Tanjung Pinang dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Izin Bapak, 1, 2, 3. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.